Saudara, sebuah mobil terbakar di kawasan Kembangan, Jakarta Barat diduga akibat korsleting di bagian mesin. Mobil jenis sedan ini terbakar di Jalan Taman Arias Kembangan, Jakarta Barat, Kamis pagi. Petugas Dinas Perhubungan dan polisi dibantu warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Hingga akhirnya truk tangki air milik Dinas Pertamanan yang melintas membantu proses pemadaman. Pemilik mobil mengaku sempat mencium bau bensin dan aroma asap dan langsung keluar mobil sebelum akhirnya terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting di bagian mesin. Ya, awalnya itu bau bensin aja, Pak. Sudah bau bensin, kayak ada asap, ada bau kebakar, saya keluar. Saya tarik cucu saya keluar, nggak begitu keluar, udah asap besar gitu, udah kebakar.